Dan selamat malam pemirsa. Selenes Magazine Metong. Saat ini kami sedang berada dengan salah seorang artis yang menjadi bintang Man Surat 3. Siapa dia? Saudara kita Rifki, bintang Man Surat 3 yang santer dikenal dengan Imam. Pak Imam, yang ngomong ini seputar awal, bisa menceritakan awal karir Imam hingga masuk di event nasional di Bintang Pantura. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan wawancaranya, Pak. Di sini Rifki mau sedikit bercerita. Jadi dulu itu mulai dari kelas 2 SMP sudah ikut-ikut event atau lomba-lomba yang diadakan pemerintah, sekolah. Jadi alhamdulillah setiap ikut ada juara 2, juara 1. Nah, maka dari pengalaman tersebut. Tahun berapa itu? SMP 2012. 2011 atau 2012. Dari situ diolah. Ada salah satu audisi di pencarian bakat nasional di TV, sebutkan, bisa disebutkan, yes. Di Indosiar, itu di Akademi. 3 kali saya mendaftar, gagal. Dari DA1, DA2, DA3 gagal, yes. Jadi saya bilang, oh bukan rezeki. Terus berusaha, berlatih sambil menyanyi dari panggung. Alhamdulillah pas DA3 itu, setelah DA3 ada pendaftaran di Pantura di Jakarta. Bismillah, insya Allah bisa ke Jakarta. Alhamdulillah bisa lolos ke Jakarta. Maksimal dari berapa orang ikut ke Jakarta dari timur, dari Makassar? Dari Makassar. Kalau Bintang Pantura itu tidak dibuka untuk Makassar sebenarnya. Cuman kita orang Makassar yang kumpul untuk ke Jakarta sekitar 40 orang. Ke Jakarta terbang sama teman-teman. Alhamdulillah yang terpilih cuma 2 dari Makassar. Saya dengan Aziza Bintang Pantura yang punya lagu. Pokoknya program-program Indosiar yang harus kita tampil di sana. Setelah dari sana pulang ke Makassar. Berkarir, tanpa ada single, berkarir, tiba-tiba masuk penyakit corona. Di situ seni bisa dibilang turun drastis di Makassar, wilayah Makassar sendiri, atau di luar Makassar juga kayak. Makanya ada inisiatif mulai 2019, kalau begitu, kita harus buat alat untuk main orkes elektron yang dipimpin saya sendiri, karena untuk mendapat job yang langsung dari tuan rumah susah sekali selama pandemi corona, karena acara permainan elektron saja dibiarkan itu cuma acara siang. Makanya saya tidak tunggu panggilan utama lagi. Alhamdulillah saya ambil job elektron sendiri dan mempromosikan nama saya sendiri. Kalau ambil elektron saya, bakal ada saya juga dan teman-teman artis lainnya. Ada resmi di Akademi. Di dalam Akademi bisa. Ya, terus dengan alat yang dibangun Mas Imam, sering tampil di umum atau di ada acara-acara pemerintahan? Pemerintahan juga pernah di Karabusi. Karabusi itu ada event pernah. Di semuanya kita garap. Yang mana masuk itu yang diambil. Kalau cocok harga pasti kita jalan. Tarif dasar yang paling murah alatnya maksimal mungkin
fluktuasi ya. Iya. Mungkin bisa Mas Imam gambarkan acara-acara hajatan, acara tarif-tarif yang ditawarkan Mas Imam. Kalau tarif-tarif mulai dari 3 juta setengah. Itu sudah bisa, cuman tidak pakai panggung, pakai gantungan. 3 juta setengah itu paling di bawah. Untuk paling tingginya bisa 8 juta. 8 sampai 10 juta. Oh, sekarang ini alhamdulillah. Apa? Tadi di sini ya Rizky. Malam ketiga akan apa? Ikalu mati. Wah, apa ini? Kandaran kan? Foto malam ketiga apa? Apa ini? Malam ketiga tak boleh tahu. Oke, tamu sama kita semua bersama Diu Bati. Jalanan apa nih Rizky sih tidak lebih rubik kan dia lebih tong epics tidak sobek kan Rizky Personamu mana teman-teman mana teman-teman Rizky dari Tatara. Jadi kan ini bawaan anda. Mata hatiku. Iba. Versi pindah. Versi pindah. Iya, mana audio ni? Bosan diri si kecil ini apa tau ya? Tak bosan 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 tak bos